Ayu Channel. Teman-teman, di sini kami betulkan kompresor Fuso Vector ya, di mana kompresor ini tangkinya kemasukan oli ya, kemasukan oli sehingga untuk oli mesin berkurang terus, dan juga untuk remnya pedal rem pusat ini sering kotor, jadi rem-remnya juga tidak bisa enak, kadang bisa bocor ya untuk pedal rem ya. Jadi untuk anginnya kalau berhenti bisa berkurang terus. Nah, di sini saya mencari kerusakannya ya, di mana ya kerusakannya. Saya bongkar dulu dari kompresornya ya. Kebiasaannya kalau oli masuk ke tangki kompresor itu ring pistonnya ya, ring piston kompresor sudah aus ya. Jadi kita bongkar-bongkar untuk kompresornya supaya tahu ya. Letaknya kompresor ada di sebelah kiri ya, belakangnya pom. Kita bongkar. Nah, sudah diambil ini untuk pentilnya ya, penutup kompresor ini ya. Kita ambil untuk blok pistonnya. Ini kelihatan ya, olinya sudah naik di atasnya piston ya. Kita ambil ya bagian ring shakernya. Nah, ini sudah dilepas ya bagian ring pistonnya. Kita ukur untuk ring di silindernya, di bloknya. Nah, teman-teman, ini kelihatan ya sebagai ring shaker sudah aus. Jadi kita perlu mengganti ring pistonnya ya. Kita ganti ring pistonnya satu set, dan untuk bloknya ini masih bagus ya. Kita tidak usah betulkan bloknya, cuman ganti ring shaker aja. Nah, demikian untuk teman-teman yang tangki kompresornya kemasukan oli, kita buka ring pistonnya ya. Ring piston kompresor sudah aus. Selamat mencoba, barangkali ada kerusakan yang sama seperti saya alami ini. Terima kasih.